Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman memimpin apel pagi pertama di tahun 2024 lingkup Sekretariat Daerah, BPKAD, dan Bakes Bangpol di pelataran kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Selasa 2 Januari 2024. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, dalam sambutannya meminta semua perangkat daerah dari masing-masing stakeholder untuk mempersiapkan program kerja di tahun 2024 secara matang. Sekda menyebutkan tahun sebelumnya mesti dijadikan evaluasi kinerja di tahun ini, mulai dari peningkatan kinerja, realisasi program, hingga pencapaian target RPJMD 2021 hingga 2026. Lebih lanjut, Sekda menyampaikan pelaksanaan pergantian tahun 2023-2024 berjalan dengan baik. Bahkan Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu daerah tujuan wisata. Sekda berharap di tahun 2024 integritas ASN sebagai pelayan masyarakat dapat ditingkatkan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari pelataran kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Pelabuhan Ratu, tim peliput melaporkan.